Kegiatan yang disukai saat perayaan Hari Besar Agama, episode 81 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Teman-teman, aku mau tanya, hari ini hari apa ya? Apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Iya, betul. Teman-teman, hari ini kita belajar bersama lagi ya. Tapi sebelumnya, kamu sudah berdoa belum? Oh iya, belum Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa ya. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, aku dan ibu sedang melihat-lihat foto saat Hari Raya Idul Fitri beberapa tahun lalu. Melihat foto-foto ini, aku jadi kangen berlibur ke rumah kakek dan nenek, Bu. Iya, ibu juga kangen. Tapi karena sekarang masih pandemi, jadi untuk Idul Fitri tahun ini kita silaturahmi jarak jauh saja. Misalnya dengan telepon atau video call. Oh iya, selain Idul Fitri, kamu masih ingat hari raya agama lain tidak? Aku ingat, Bu. Ada perayaan Hari Raya Natal bagi umat Kristen Protestan dan Katolik. Perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Perayaan Hari Raya Waisak bagi umat Buddha. Dan perayaan Hari Raya Imlek bagi umat Konghucu. Nah, pada setiap hari raya tersebut, ada kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing umat agamanya. Iya, Bu. Selain berkumpul dengan keluarga, seingatku ada kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-temanku yang berbeda agama. Misalnya, temanku David. Saat Hari Raya Natal, David menghias pohon Natal di rumahnya. Lalu temanku Mei-Mei merayakan Imlek. Dia menghias rumahnya dengan lampu lampion. Teman-teman, di sekitar kita ada banyak kegiatan yang dilakukan saat perayaan Hari Raya Agama. Nah, kita harus saling membantu dan saling menghormati setiap hari raya. Karena walaupun kita berbeda suku dan agama, kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa dan setanah air. Oh iya, Bu. Ibu mau kan menemaniku membaca? Tentu saja. Kamu mau membaca tentang apa? Tentang cerita ini, Bu. Judulnya Kerukunan Agama di Indonesia. Baik, nanti kamu dan ibu membaca bergantian ya. Kerukunan Agama di Indonesia. Di Indonesia, setiap orang memiliki cara merayakan hari raya yang berbeda. Setiap orang memiliki makanan khas yang berbeda saat hari raya. Setiap orang juga memiliki pakaian yang berbeda saat hari raya.
Agama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang memakai baju koko, gamis, dan kerudung. Mereka memasak opor ayam, ketupat, dan sebagainya. Agama Kristen Protestan merayakan Natal. Mereka memakai pakaian rapi. Mereka memasak makanan khas Natal, misalnya rendang sapi, gulai ayam, dan sebagainya. Agama Katolik merayakan Natal. Mereka memakai pakaian rapi. Mereka biasanya memasak makanan khas Natal, seperti ikan kuah kuning, ayam rica-rica, dan sebagainya. Agama Hindu merayakan Nyepi. Mereka memakai kain, kebaya, dan ikat kepala atau udeng. Mereka biasanya memasak makanan khas Nyepi, misalnya sate lilit, lawar, dan sebagainya. Agama Buddha merayakan Waisak. Mereka memakai pakaian rapi. Mereka memasak makanan khas Waisak, yaitu nasi lesa, kupat tahu, dan sebagainya. Agama Konghucu merayakan Imlek. Mereka memakai pakaian rapi. Mereka memasak makanan khas Imlek, misalnya kue keranjang, mie panjang, dan sebagainya. Saat orang lain merayakan hari besar agama, kita harus saling menghormati. Kita juga harus saling menolong. Kerukunan hidup akan tetap terjaga. Selesai. Teman-teman sudah menyimak cerita tadi dengan baik, kan? Wah, hebat! Sekarang ibu akan memberikan pertanyaan ya. Apa pakaian khas setiap agama dalam cerita ini? Kalau agama Islam, biasanya memakai baju koko dan gamis. Untuk yang perempuan, biasanya memakai kerudung. Kalau pakaian khas agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu, biasanya memakai pakaian yang rapi. Dan pakaian khas agama Hindu, biasanya kain, kebaya, dan ikat kepala atau udeng. Wah, jawaban kalian benar. Pertanyaan kedua. Apa makanan khas setiap agama dalam cerita ini? Pada Hari Raya Idul Fitri, agama Islam biasanya memasak ketupat, opor ayam, dan sebagainya. Pada Hari Raya Natal, agama Kristen Protestan dan Katolik biasanya memasak rendang sapi, gulai ayam, ikan kuah kuning, ayam rica-rica, dan sebagainya. Pada Hari Raya Nyepi, agama Hindu biasanya memasak sate lilit, lawar, dan sebagainya. Pada Hari Raya Waisak, biasanya agama Buddha memasak nasi lesa, kupat tahu, dan sebagainya. Dan pada Hari Raya Imlek, agama Konghucu biasanya menyiapkan kue keranjang, mie panjang, dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, mengapa kita harus saling menolong? Supaya kerukunan hidup umat beragama tetap terjaga, Bu. Ibu setuju dengan jawabanmu. Teman-teman, kita belajar membaca 5 kata lagi yuk. Kita baca satu-satu. Masuk.
sendiri. Selalu. Baik. Jangan. Nah, sekarang kita baca lebih cepat ya. Masuk, sendiri, selalu, baik, jangan. Wah, kalian hebat. Semakin hari, semakin lancar membacanya. Oh iya, teman-teman. Aku mau bertanya, tanggal berapakah ulang tahun kalian? Jika tanggal ulang tahun kalian 23 Maret 2021 dan jatuh pada hari Selasa, tanggal berapakah hari Sabtunya? Ayo, kita lihat di kalender dan hitung bersama-sama ya. Dari hari Selasa, kita maju 4 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari Sabtunya adalah tanggal 27 Maret 2021. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitung hari dan tanggalnya? Terus berlatih ya! Halo teman-teman, apa kalian pernah pergi ke kebun binatang? Sebelum pandemi, aku, ayah, ibu, dan kakak pernah pergi ke kebun binatang. Biasanya, kebun binatang adalah salah satu tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Kira-kira berapa banyak ya orang yang mengunjungi kebun binatang? Ini adalah daftar jumlah pengunjung di Kebun Binatang Lestari pada hari pertama libur. Pada pagi hari, ada 23 orang pengunjung yang datang. Di siang hari, ada 45 orang pengunjung lagi yang datang ke kebun binatang. Berapakah jumlah pengunjung yang datang pada pagi dan siang hari? Pengunjung di pagi hari ada 23 orang. Kita uraikan menjadi 20-an ditambah 3 satuan. Atau bisa juga kita tulis 20 ditambah 3. Dan pengunjung di siang hari ada 45 orang. Kita uraikan menjadi 40-an ditambah 5 satuan. Atau bisa juga kita tulis 40 ditambah 5. Kita jumlahkan angka satuannya dulu. 3 satuan ditambah 5 satuan menjadi 8 satuan. Kemudian kita jumlahkan 20-an ditambah 40-an menjadi 60-an. Hasilnya adalah 60 ditambah 8. Sama dengan 68 orang. Jadi, total pengunjung pada pagi dan siang hari adalah 68 orang. Nah, di sore hari ada tambahan pengunjung sebanyak 51 orang. Berapakah total pengunjung pada siang dan sore hari? Pengunjung di siang hari ada 45 orang. Kita uraikan menjadi 40 ditambah 5. Lalu, di sore hari ada 51 orang pengunjung.
kita uraikan menjadi 50 ditambah 1. Kita jumlahkan satuannya. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian, kita jumlahkan 40 ditambah 50 sama dengan 90. Hasilnya adalah 90 ditambah 6 sama dengan 96. Jadi, total pengunjung pada siang dan sore hari adalah 96 orang. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara menghitungnya? Selain kebun binatang, aku juga pernah pergi ke pantai sebelum pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Aku tidak sabar ingin pergi ke pantai lagi. Teman-teman pasti juga sudah tidak sabar kan ingin pergi ke pantai? Sebelum kita bisa berlibur ke pantai lagi, kita belajar menghitung jumlah pengunjung lagi yuk. Pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya jumlah wisatawan di beberapa tempat wisata, termasuk pantai-pantai di Bali. Pada liburan hari raya, tercatat jumlah pengunjung yang tidak terlalu banyak. Berikut ini daftar jumlah pengunjung di beberapa pantai ketika libur hari raya. Di Pantai Kuta, jumlah pengunjung dewasa sebanyak 22 orang dan pengunjung anak-anak sebanyak 15 orang. Di Pantai Sanur, jumlah pengunjung dewasa sebanyak 31 orang dan pengunjung anak-anak sebanyak 28 orang. Dan di Pantai Pandawa, jumlah pengunjung dewasa sebanyak 43 orang dan pengunjung anak-anak sebanyak 41 orang. Nah, berdasarkan data tersebut, berapakah total jumlah pengunjung Pantai Kuta? Di Pantai Kuta ada 22 orang pengunjung dewasa. Kita tulis menjadi 20 ditambah 2. Dan ada 15 orang pengunjung anak-anak. Kita tulis menjadi 10 ditambah 5. Kita jumlahkan angka satuannya dulu. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu, jumlahkan angka puluhannya. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Hasilnya menjadi 30 ditambah 7 sama dengan 37. Jadi, total jumlah pengunjung Pantai Kuta adalah 37 orang. Pertanyaan berikutnya, berapa total jumlah pengunjung Pantai Sanur? Pengunjung Pantai Sanur ada 31 orang dewasa. Kita tulis menjadi 30 ditambah 1. Lalu, ada 28 orang pengunjung anak-anak. Kita uraikan menjadi 20 ditambah 8. Kita jumlahkan satuannya dulu. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Lalu jumlahkan angka puluhannya. 30 ditambah 20 sama dengan 50. Hasilnya jadi 50 ditambah 9 sama dengan 59. Jadi, total pengunjung Pantai Sanur adalah 59 orang. Pertanyaan terakhir, berapakah total jumlah pengunjung Pantai Pandawa? Pengunjung Pantai Pandawa ada 43 orang dewasa. Kita tulis menjadi 40 ditambah 3. Dan ada 41 orang pengunjung anak-anak. Kita tulis menjadi 40 ditambah 1. Kita jumlahkan angka satuannya dulu. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian, kita jumlahkan angka puluhannya. 40 ditambah 40 sama dengan 80. Hasilnya menjadi
80 ditambah 4 sama dengan 84 orang. Jadi, total pengunjung Pantai Pandawa adalah 84 orang. Teman-teman, sekarang sudah mengerti kan cara menghitung jumlah pengunjung dengan menggunakan penjumlahan susun ke bawah? Terus berlatih ya, supaya kita semakin paham. Setelah selesai belajar, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar. Oh iya, ingat juga untuk mengisi lembar refleksi hari ini ya. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu taat pada protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa besok, teman-teman. Dadah! Hai teman-teman, hari ini banyak hal yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar mengenal kegiatan yang disukai di perayaan Hari Besar Agama. Membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Kerukunan Agama di Indonesia. Membaca 5 kata atau balima. Menuliskan tanggal ulang tahun, serta menentukan tanggal beberapa hari setelah tanggal ulang tahun. Dan menjumlahkan pengunjung tempat wisata dengan cara menjumlahkan bilangan puluhan dan satuan. Hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan belajarnya besok ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.